Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membuat kopi Vietnam Drift dengan shake milk. Dia akan berbusa. Sekarang kita masukkan kopi dan kita masukkan air. Ini hidratnya. Kita tunggu sampai airnya habis. Dia akan membutuhkan waktu 3-6 menit. Tergantung dengan kita mempres bautnya, mempres kopinya. Semakin kita press, dia akan semakin kental, cuman akan semakin lama turunnya. Kalau kita longgarkan, dia akan sedikit encer karena cepat turun airnya. Ya, kita udah masukkan air. Ya, Ikhwani Villa, ini dia temannya. Teman kopinya B. Ini sistem Vietnam Drift by Abdu. Ya. Kita akan menunggu sampai kopinya habis. Dan ini alat ini Anda belinya di online dapat lebih murah dengan kualitas terbaik, stainless steelnya lumayan tebal, tidak karatan, dan untuk kopinya juga enak. Ya, ini dia airnya juga sudah habis. Alhamdulillah sudah selesai proses penyaringan kopi dan mengeluarkan aroma yang sangat nikmat. Ya, Ikhwani Villa, kita lihat kopinya sudah keluar. Masya Allah. Ya, Ikhwani Villa, kita tinggal men-shake-nya dan mencampurkannya dengan SKM tergantung selera kita. Jika ingin sedikit pahit atau kopinya lebih manis, ya, ini kita tinggal mencampur dengan SKM dan kita aduk. Dia akan jadinya seperti ini. Mengeluarkan Ikhwani Villa, inilah hasilnya kopi Vietnam Drip di shake pakai shake milk. Jadi dia akan mengeluarkan busa. Sekian dari Ana Hazamini. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ikhwani Villa, untuk spare part, servis dan jamnya boleh datang ke toko Ronald, Pasar Senen Blok 3, Lantai Dasar. Dan untuk aksesoris pernikahan, souvenir, paper bag, dan plastik-plastiknya boleh ke toko Nanda Aksesoris di Tamrin City. Dan toko Bunda menjual perlengkapan umroh dan haji seperti koko, peci, gamis, dan lain-lain. Syukran.